cerita tentang di cinta. Kota Bali. Yo, yeah. Perasaan kita lagi di Bali, suasananya kalau nggak ada COVID di Bali rame. Yeah. Kita punya kesempatan. Ya memang salah satu ini aspek pariwisata hancur lebur, yeah, dunia pariwisata bahkan total gara-gara ya COVID ini. Tapi kayaknya sih ya harapan kita di tahun 2022 ini. Ya, dan waktu cukup wabah dekat itu udah ya. Berakhir, kita sudah punya imun yang kuat, sudah divaksin semua. Betul. Udahlah, kita fight lah udah. You. Karena di Eropa sana pun sudah banyak sebagian besar dari pemerintahnya sudah bersahabat dengan corona. Iya, gitu. Membiarkan lah artinya, karena cuma flu-flu biasa. Ya. Memang gini, virus ini nggak akan hilang. Betul. Contoh kayak dulu kejadian juga pandemi virus cacar. Iya. Dulu virus flu Spanyol juga sama seperti ini. Flu Spanyol lebih parah lagi. Dia nyebar lewat udara. Betul. Ya. Tapi kesiniannya ya orang udah tekbal sama flu Spanyol. Itu dia. Nah, orang kesiniannya udah tekbal, udah kebal sama cacar. Yo, gitu. Ayo teman-teman yuk kita bersatu bahwa corona ini kita bisa lewati. Ya. Kita lewati seperti itu. Iya, biar kita bisa aktivitas lagi yang kerja kembali normal. Normal pokoknya kembali ya. Kembali normal gitu. Gua kangen banget, Kom. Gua sekian lama. Gua sih kangennya sih ya sama kegiatan pramuka ya, karena di 2019 gua ngikutin ngikutin jambore dunia tuh di Amerika Utara dulu tuh. Itu 2019 before corona tuh. Edi. Corona lagi ini-ininya. Yo. Tapi ya sekarang, udahlah gak usah dibicarakan. Oke, teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, selamat subuh, juhur, asar, maghrib, isya. Shalom, om swastiasu, namo buddhaya, dan salam kebajikan serta salam sejahtera bagi kita. Yes, buat teman-teman dari Sabang sampai Merauke, salam persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Salam budaya Nusantara dan salam rahayu. Iyo. Artinya apa? Indonesia itu adalah serpihan surga yang di diturunkan ke bumi. Itu dia. Karena apa? Dari gue ada teman gue, dia kebetulan guide mancing ya, mancing ya, gue nggak sebutin namanya lah ya. Guide mancing itu masih mereka bawa muda. Masih muda, keren. Yo, ya, apalagi sekarang udah jadi importir deh. Udah jadi bos ya. Nah, itu dia ketika guide mancing itu, Kong. Itu banyak kan peserta-peserta mancingnya dia yang dia bawa. Itu Indonesia is wonderful. Itu benar. Indah alamnya. Bahkan dia mengakui ya, negara lain aja ngakuin bahwa Indonesia surga. Itu surga gitu loh. Ya. Karena mau apapun ada di Yoi. Kita. Masa kita orang Indonesia sendiri aja kita enggak berani. Yang lucunya itu adalah orang Indonesia malah ngejelekin Indonesia. Itu yang benar. Kita harus bangga dengan bangsa kita. Gitu loh. Ayolah, bangga sekarang Indonesia. Ikan apa yang enggak ada di Indonesia? Nah. Mungkin salmon dia bilang gitu ada. Ya kan? Ya, kita di Indonesia tuh lebih kaya lagi. Iya. Ya. Seperti itu. Buah apa yang enggak ada di Indonesia? Iya. Gitu. Sampai enggak enak rasanya juga ada. Buah yang pinggiran jalan, buah maja tuh. Yang dibikin kok 17-an grenuk gitu. Iya. Itu jadi, dia. Ya, kita harus bangga dengan Indonesia. Ayo, mulai dari sekarang kita harus bangga sama bangsa kita. Gemah ripah loh jinawi. Itu yang terpenting. Oke, ngomong-ngomongin masalah bangga dengan bangsa. Ya kan, itu tidak terlepas dari produk-produk alat pancing yang sekarang ini makin keren, Kong. Yoi. Merek-merek lokal Indonesia itu tapi gak kalah ya. Sudah mulai bersaing dengan merek-merek itu Jepang. Iya. Bangga lah pokoknya gue. Orang-orang ngebanggain Jepang. Tapi Jepang ngebanggain kita. Ya, lucu. Makanya gue bilang lucu kan ya kayak gitu. Iya, karena bahan-bahan bakunya banyak kan dari kita. Yoi. Orang Jepang aja di Indonesia aja bangga, seneng. Lalu perlu udah mau jadi warga negara Indonesia. Oke, teman-teman semua, ini kita bicara masih mengenai masalah OCA dan Hidra. Ya. OCA dan Hidra ini ternyata ada pengembangan khusus dan hari ini gue akan jual harga grosir. Eceran harga grosir. Yoi. Eceran harga grosir. Artinya apa? Kalau lu beli di sini, itu kita kasih harga grosir tapi ngecer boleh. Ngecer boleh? Yoi. Berarti artinya satuan bisa. Gua rekomenin Daido Hydra karena Daido Osea dan Daido Hydra karena ini ada reel yang mungkin kurang lebih hampir setahun gua pakai. Benar. Hampir setahun dipakai sama tim dapur mancing untuk main di Galata Malele itu orang itu namanya Dimas Saputra. Saputra. Tapi dia enggak berani. Masih saudaranya Oji Saputra. Dia enggak berani kalau mancing malam-malam apalagi sendirian. Enggak berani. Cemen. Setelah hampir setahun dipakai, putaran masih smooth. Betul. Ya.
tidak ada terkendala yang berarti kecuali lecet-lecet doang. Ya wajar lah. Murmurnya ini pemakaian. Tidak ada yang karatan. Memang ini SW ya. Main shaft-nya juga ya nanti akan gua kasih tahu perbedaannya seperti apa ya. Makanya di sini Daido Hydra dan Osea akan gua jual harga grosir, eceran ya, harga grosir. Nah, ini dia nih. Ya. Tidak ada kendala apapun. Di sini juga aman, masih sama seperti biasa walaupun ini udah banyak kotor. Ini hampir setahun dipakai loh. Wajar lah lele ya. Lele ya, terkenal dengan dekil. Dekilnya tuh. Ya. Seperti itu, dan ini bisa dilihat sendiri sealnya masih berfungsi dengan baik. Ya, ini udah setahun pemakaian, artinya apa? Udah awet banget. Ya tergantung pemakaiannya juga, kalau makainya jorok juga. Pasti ya. Gitu. Tapi ada testimoni juga sih, ada testimoni teman-teman dipakai, ada pernah kecebur juga masih tetap semut. Masih tetap semut, masih tetap semut, masih tetap enak. Nah, apa sih perbedaan dari Daido, Osea dan Hydra yang lama dengan yang baru? Nah, di sini gua lengkap ya. Ada ukuran 1000, 2000, 3000, 4000 dan 6000 enggak ada. Oh, enggak ada ya. 1000, 2000, 3000, 4000. Nah, ini ukuran 3000-nya, coba kita ambil Osea 3000 seperti ini yang sama nih. Ya, Osea 3000. Nih, ya kita taruh dulu. Secara umum nggak ada perbedaan ya, Kong ya. Gua kalau dari lihat dari bodinya ini nggak ada beda. Ini gua taruh dulu ya. Ini kita ada semua ukuran dari 1000, 2000, 3000, 4000 dan kita kasih harga grosir. Nanti gua sebutin harganya. Iya. Ya. Ini kita cuman main satu hari untuk harga grosirnya sampai dengan besok jam 12 malam besok. Ya. Oke, kita akan coba ini. Ya, ini yang sudah dipakai 1 tahun. Hampir setahun. Ya. Karena gue ingat banget ini masuk wah, kemarin tuh bulan Maret apa April gitu ya. Ya masuk di gue. Nah, terus sempat gue rendam-rendam dan lain-lain. Ya. Ini ada juga masih ya yang gue rendam-rendam kemarin masih ada. Rendam-rendam seminggu gua. Masih ada, masih disimpan. Terus sempat viral ya. Betul. Sempat terjadi perdebatan antara gue dengan YouTuber sebelah gitu ya. Tapi di sini kan gue kasih tahu lagi dengan harga segini dia udah worth it. Yo. Artinya gini. Udah lumayan bagus banget gitu loh kalau digabungin diadu dengan harga yang sama seperti itu harganya dia. Ya ini smooth banget putarannya. Daido Hydra ini. Nah ini kita coba Hydra yang pertama Osea yang baru masuk nih yang kedua. Dia menggunakan ball bearing dipasang di sini ya. Dikunci di sini. Betul. Ball bearingnya 2 biji di sini. Asik, dan ya? Dia sudah menggunakan ball bearing tertutup. Kalau yang lama ini ada beberapa ball bearing yang ball bearingnya terbuka. Betul. Ya. Ini Osea, Hydra juga sama. Mungkin gue sampel Hydra nggak ada. Nah ini dia perbedaannya. Tuh. Ya. Anda bisa lihat ya. Ini yang terbaru. Iya. Ya. Ada bearingnya. Ini yang lama. Tidak ada bearingnya. Tapi bearingnya ada di sini. Ada di dalam. Ya, di dalam sini kunci di dalam sini. Nah kalau yang baru tidak ada bearing di sini. Betul. Karena sudah ditaruh di sini. Betul. Ya mungkin terus dari langsung dikunci di mensaf ya. Ya perbedaan daripada dia punya spoolnya juga bisa dilihat sendiri seperti ini. Nah yang membuat drill ini awet adalah dia punya gearnya, gear payungnya ini dia menggunakan CNC cutting. Itu nanti dia. Suatu waktu akan kita bongkar. Boleh. Kita akan bongkar, kita akan bandingkan yang biasa dengan yang lama dengan yang baru gitu. Seperti apa perbedaannya nanti kita akan bongkar. Betul. Osea dan Hydra-nya akan kita bongkar seperti itu ya. Nah, kali ini Daido Osea dan Daido Hydra ukuran 1000, 2000, 3000 dan 4000. Adalah eceran harga grosir. Itu dia ya. Kesempatan ya buat kalian ya. Kesempatan lo nggak akan dapat lagi. Betul. Karena terserang aja untuk Osea dan Hydra ini barangnya terbatas, sangat ya. Terbatas. Betul. Alhamdulillah dapur mancing dapat nggak banyak. Betul. Ya cuman 160 biji. Nah, semua ukuran. Tapi semua ukuran kok. Tapi buat teman-teman ya, ini khusus buat teman-teman. Satu iniannya satu dus. Yoi. Gitu. Cuman segitu doang. Makanya gue ambil cepet aja, kita jual eceran harga grosir. Nah ini hidranya, putranya enteng, semut, enak digunakan. Betul. Dan juga bahannya rigid. Betul banget. Oke okay, ya, seperti itu. Yoi. Nah, eceran harga grosirnya berapa kok? Berapa biasanya? Sih okay. Yang kita mau kasih? Untuk Hydra, ukuran 1000, gua kasih harga 425. Nggak ada lagi kok harga segitu kok. Lu mau cari di mana? Dan, yang pertama. Yoi, ya, udah. Bungkus. Ini harga grosir sebenarnya. Mm-mm. Yang 2000 Hydra 445. 3000 Hydra 465, 4000 Hydra 485. Ya. Ya, untuk
malam ini sampai dengan besok jam 12 malam. Tuh, waktunya ya, catat ya. 24 hari. Jam. 24 jam. Ya, Oseanya, 24 jam. Oseanya, betul. Untuk ukuran 1435, ukuran 2445, 3465, 4485. Tuh. Bang, kalau grosiran bisa kurang lagi ya? Enggak. Enggak bisa. Sorry, karena ini memang sudah harga grosir yang gue kasih sama lo. Tapi betul, boleh eceran. Ini hanya khusus untuk penonton Dapur Mancing. Itu dia. Kalau yang enggak nonton Dapur Mancing, enggak dikasih. Enggak tahu harga segitu. Enggak tahu, pasti. Yoi. Udah ya? Oke. Kunci. Hidra, kunci ya. Dan Hidra dan Oseanya kita kunci. Ya, ini sudah. Nanti kita bongkar nih, Osea dengan Osea kita coba buka. Ya. Seperti apa sih perbedaannya mungkin ya, Kang ya? Seperti apa? Yoi. Kita akan mainkan. Sabar. Baik, teman-teman semua sekalian ya. Ini untuk Daido-nya. Oke, kita akan masuk di bagian flash sale. Nah, ini dia. Ya, mungkin teman-teman tahu ya ini. Ini adalah rod dari Dapur Mancing. Ya, iya. Hanya untuk malam ini sampai besok karena memang barangnya sangat terbatas ya. Kita masih ada lagi, akhirnya ada lagi kan gitu kan, tapi cuma dikit, nggak banyak ya. Oke, untuk jiggingnya ada PE 08, ini PE 08 1,5 nih. Ini PE 08 1,5. Nah, ini dia. Betul. Ini PE 08 1,5 Dapur Mancing rod ya. PE 08 1,5. Real seat airingnya sudah Fuji Alconet. Ya, Fuji Alconet dari pasukan Nenen Dapur Mancing. Yo. Jadi jigging ya, jigging, terus dia udah karbon solid. Ya, karbon solid. Karbon solid punya. Asik ya. Asik ya. Fast paper-nya ya. Ini rod Dapur Mancing rod. Ya, ya, Dapur Mancing rod. Seperti ini, ininya panjang kita bikin. Ya. Ya pokoknya kenyamanan lu ya, gua enggak usah review banyak-banyak, kemarin udah gua review. Udah tahu, teman-teman ya, udah tahu, nih barangnya juga datang. Ya, enggak banyak, dikit banget, sisa dikit banget. Ada PE 08 1,5 ya, P13 dan P24 sisa 10 biji ya. Udah selesai, udah enggak ada lagi ya. Juga terima kasih buat teman-teman yang sudah membeli barang atau produk dari Dapur Mancing, terutama rodnya. Kita ucapin terima kasih. Semoga dicoba. Next, ya kan? Berikutnya ya di dicoba-coba. Popping. Harganya masih sama, gua kasih harga 265 tapi barangnya enggak banyak. Masing-masing ukuran sisa 10 ya. Ingat, cuma 24 jam ya dari sekarang sampai besok jam 12. 265.000 udah Fuji Alconet. Lo ketemu di mana? Enggak tahu. Ya udah. Cuma di Dapur Mancing doang. Barangnya enggak banyak, tinggal 10. Nanti langsung hubungi admin di 081633316671 ya. Ingat. Ya. Terus di sini mungkin gua masih ada yang belum kebagian legalis ya. Ini gue masih dapat lagi dan ternyata legalis yang gue jual ini adalah barang yang dijual di Amerika. Beruntung lo. Lo ya, bisa lihat di sini. Lo beruntung. Tulisannya nih ya kan. Earning for United States ya kan, California residence only. Jadi hanya untuk dijual di negara Amerika. Amerika. Yuh, ya, kalau ngomongin bang, kemarin ada, wah legalis lo kok buatan Cina? Nih gue kasih tahu, manufaktur atau pabrik terbesar untuk Dewa itu ada di Cina. Betul. Gitu lo. Kalau yang Jepang paling cuma produksi Sal-3. Betul. Balistik. Ya, betul. Nah kalau Dewa ya, tapi produksi Cina ini, nih coba lihat di sini ya, walaupun dia made in Cina, tapi buatan Cina, tapi distribusi oleh Global Right in Higa Shikurume Tokyo Jepang. Ya, license-nya lo. Ya. Jadi distributornya itu Jepang gitu. Loh. Tapi pabrikannya Cina. Ya enggak beda jauh sama lo beli iPhone. Nah, iPhone made in Cina. Yoi. Ya kan? Tapi memang license-nya dari Amerika betul. Sama. Nah, ternyata legalis yang gue jual, gue baru lihat tadi gitu di bawahnya. Wah, ini enggak tahu untuk ke sono ya. Ke Amerika, lead warning. Ya, mau ke Amerika, Amerina, Metuti, Amisiti, ya boleh. Tapi luar biasa loh ya, lo nggak ada salahnya kesempatan buat kalian. Ada berapa banyak sih, Kong, sisanya? Ya pokoknya ini memang dijual di seluruh dunia sebenarnya. Cuman ya memang yang made in China, sebenarnya kalau yang made in China-nya itu sebenarnya nggak masuk Indonesia. Yang masuk Indonesia itu made in Vietnam-nya. Gitu. Cuman karena Dewa Indonesia masukin juga, dan memang cuma dikasih ke kita, ke Dapur Mancing. Total-total gue udah habisin kemarin
Bilangnya kan kemarin cuma ada sekian, iya, katanya iya. Ada lagi dia, ada lagi. Terakhir ini ada memang udah stok terakhir nih. Iya, iya. Stok sisa siap. 8 biji. 8 biji terakhir. Doang. 24 jam. Nah, apa sih keistimewaannya? Kemarin udah gue kasih tahu Dewa Legalis ini. Dewa Legalis ini keistimewaannya pertama dia udah metal body. Betul. Yang pertama. Yang kedua dia Dewa. Ya udah jelas. Ya iya, maksud gue Dewa metal body harganya segitu kan enggak masuk. Di mana loh? Seperti itu ya kan. Cari di mana lo? Ya contohnya coba maaf ambil Dewa yang lain deh, cek. Nah, biar diambil Dewa yang lain. Ah, biar lihat perbedaan. Biar lihat perbedaan dia punya ininya ya. Terus kita ada garansi resmi dari Dewa Indonesia. Dol. Nah, ini memang kemarin udah gue stempel di dapur mancing, nanti gampang lah yang kemarin udah beli, nggak ada stempelnya gampang, nanti gue masih bisa ini kok kalau misalnya keluarnya. Dia Legalis itu cuma emang dari dapur mancing aja sekarang. Nah, ini contoh Dewa. Nah, Maggie Jet. Nah, ini made in Vietnam. Vietnam, Singapura Dewa L Limited, ya kan? Ini made in Vietnam. Kagak musik-musik Amerika. Betul. Kalau ini memang pasarannya global. Iya. Ya. Dewa Legalis ini. Harganya masih Rp650.000. Mumpung masih ada, takutnya kehabisan itu aja. Takutnya ya. Teman-teman udah nungguin. Biar teman-teman tahu lah, ya kan? Seperti itu. Gua resmi, penjualannya juga resmi. Kenapa kok bisa dapat harga segitu, tapi kita terus terang resmi. Ya. Resmi, garansinya resmi, ditulis juga garansinya Dewa Legalis. Yo. Ya, garansinya resmi, ketentuan garansi dari Dewa Indonesia. Yo. Ya, karena memang distributor Dewa adalah dari dunia pancing Indonesia. Itu loh. Ya. Ya. Resmi harga Rp650.000 lo nyari kemana? Nah, kan? Cuma ya. Di dapur mancing yang ada. Itu ya, aja dah kong, gua enggak usah banyak-banyak ngomong malam ini untuk sel-sel gila-gilaan. Iya. Yeah. Hidra OC aja gua kasih harga segitu dan gua peringatkan sama teman-teman lain jangan sampai ketukar antara Hidra sama OC. Gua aja sering ketukar Hidra sama OC. Hidra sangka OC, OC sangka Hidra, bego ya kan. Aduh, memang kata-kata itu suka ini sedikit itu enggak ganggu kuping. Yoi. Nah, kita bicara sekali lagi untuk joran jigging ini gua tahu udah satu-satu doang enggak ini untuk ini nih. Nah, ini ada salah satu produk lagi dari Okuma yang mungkin kemarin dua gue iniin ya. Kita masuk ada 20 batang lagi ya, ya. Karena ini kemarin ada luar biasa lah hardnya nih dari ada testimoni bang Blue Diamond ini gue ini Okuma ya Okuma Blue Diamond gue pakai dari 2013 ada yang testimoni ke kita. Ini ringnya katanya nggak karatan sama sekali. Nah, lu bayangin dari 2013 awet katanya ringnya. Oke lah. Padahal perawatan juga lho. Ya perawatan sih tapi ya biasa aja katanya gitu. Karena memang ini Okuma produk lamanya ya terus terang aja. Ini bisa dikatakan memang mengedepankan kualitas. Itu ya, dia. Panjangnya 180, 15-30 lip. Untuk lifting powernya ini fast. Untuk ininya actionnya fast taper. Fast taper. Tuh ya, kaku, ya sangat kaku. Ya, kaku taper. Banget. Kaku ya. Enak ya. Jadi ini buat bener lo buat main jigging ya kan? Heeh. Ya, untuk kami-kami khawatir. Dasaran pakai timah-timah berat. Jadi gak khawatir jadi ya. Ini one piece ya, one piece. Harganya sih ya lumayan tinggi, cuman di dapur mancing ini gue kasih harga lumayan rendah. Hanya Rp250.000 untuk produk Okuma yang badak kayak gini. Lo cari di mana? Nah, tuh ada buat gimbalnya juga. Yoi. Ya, 2,5. Rp250.000 barangnya banyak. Oke, silakan yang minat langsung boleh. 0816-331-1671 pokoknya ya, buruan. Terus Dewa Ardito-nya masih ada tapi sisa yang BC. Ya, masih ada sisa yang BC. Kalau kemarin gua obral Rp700.000 belum packing, sekarang Rp700.000 udah free packing. Free packing? Free packing. Pipa ya? Pipa. Eh, luar biasa. Rp700.000 udah packing pipa, ringnya Alconit. Ini oh, iya. BC Ardito One Piece yang mau cari real BC. Nah, Ardito, Dewa Ardito, Rp700.000 udah free packing pipa. Ya, tapi ongkir lu ya. Ongkir lu, tanggung sendiri. Untuk yang BC, ada satu lagi yang BC-nya ini. Ada BC daripada Battle Retribution. Ini dia. Sama ring Alconit juga, cuman iya. Batjoin. Ya. Real Seat Fuji, ring Fuji. Ya sama, dia juga Real Seat Fuji, ring Fuji. Cuman kalau ini harganya dari 1,6 ke harga Rp800.000. Tuh, Rp800.000 lumayan ya. Masih ada. Bagi ya. Teman-teman yang mau nyari, okay. Barangnya ada di dapur mancing. Ya, besok Jumat kita akan flash sale lagi. Ada beberapa produk yang akan gue naikin. Ya, kalau ini mungkin itu saja. Eceran harga grosir untuk Daido, Daiwa, dan lain-lain. Betul. Ya, oke. Okay.
Yang mau pesan langsung aja di 0816-331-671 ya. Terima kasih yang udah nyaksikan. Ya, maaf kalau di sini nggak ada lucu-lucuan. Kong Ibo kemarin Batman 3-2 hari. Kong Barlan nggak datang tuh buat Batman. Gua rasa sih dia lagi deres ya. Lagi deres, oke, sok, deres ya. Wow, nggak kacau udah. Selamat pagi, siang, sore, malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joser.